Mapak mudik Lebaran 2018, perak-perakan ngomehan jalan anura rusak di jalur mudik Pakidulan Utamana Nagreg ditargetkan pungkas dina H-20 Lebaran. Rancangna Satuan Lalu Lintas Polres Bandung bakal nambahan pakakas keur kasalametan turta kateng termuarga anu marudik ka jalur Nagreg, kawas ngawewegan rambu lalu lintas, ngomehan lampu jalan, sarta nyayagakeun personel di sababaraha leuweuk di sakuliah sapanjang jalur Nagreg. Nyakaos kitu panitenan ti udara jalur Pakidulan Nagreg anu keur memejehna di omean, jalan anu lalombang keur dirarata sarta mangpirang pakakas kawas rambu lalu lintas diparasang di sapanjang jalur Nagreg, sangkan warga nu marudik Lebaran tahun 2018 ka eta jalur leuwih aman turta tumaninah. Najan masih di omean eta jalur Pakidulan teh bisa diliwatan ku kendaraan. Dumasarkan hasil evaluasi, 80% jalur Nagreg sayaga diliwatan ku numarudik timbang pirang daerah. Kasat Lantas Polres Bandung AKP Hasbi Ristama ngeceskeun, prak-prakan ngomehan jalan anu ruksak di jalur Pakidulan Utamana Nagreg ditargetkeun pungkas dina H-20 Lebaran. Pihak Nage bakal nambahan pakakas kawas rambu lalu lintas, ngomehan lampu jalan, sarta nyayagakeun petugas di sawatara leuweuk di jalur Nagreg. Sajroning kitu, warga anu marudik atau anu ngagunakeun jalan diperdih saluasna tartib turta leuwih iatna, ulah tepi ka ngalawan arus, turta kudu tuhu kana peraturan lalu lintas, dumeh kontur jalan di jalur Pakidulan Pungkal Pengkol, turta netek anu remen ngabalukarkeun kacilakaan lalu lintas. Hampir diperkirakan 80% sudah siap, ada beberapa tempat yang harus dilakukan perbaikan jalan, itu juga berkoordinasi dengan PUPR untuk segera diperbaiki, maupun ada perbaikan untuk lampu jalan, serta ada penambahan rambu-rambu yang akan kita pasang, sehingga H-20 tentunya jalan itu sudah siap semua, dan masyarakat jalur dengan baik. Kemudian kita juga ingin mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti peraturan lalu lintas yang sudah ada. Hari ngeunaan jalan anu raruksak di jalan tol, pihak kepolisian bakal nyorang koordinasi jeung Jasa Marga keur ngahangkeutkeun prak-prakan ngomeanana. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.